Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum pengajian kitab Riyadhus Shalihin dimulai, demi barokah dan manfaatnya, mari kita tawassul terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyati wa ahli baitihi shalatu wassalamu alaihi summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa tabi'in wal muhaddisin wal mufassirin wal qurra wal fuqaha wal mujtahidin wa sila wahi al marhum. Wassalamu alaikum kitab Syekh Imam Nawawi wassalam. Wassalamu jami'an ba'ina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina kubu minal muslimin wa muslimin syakadil abagharib. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه يا رب العالمين. Lanjutannya yang tadi sore, yaitu hadis yang ke 1828. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mirdas al-Aslami lan saking Mirdas al-Aslami radhiyallahu anhu qala ngendika an-nabi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhhabu wafat makna aslinya berangkat, tapi yang dimaksudnya wafat atau meninggal dunia as-solihuna sapa pira-pira wong kang saleh. Al-awwalu kang pertama, fal-awwalu mongko kang rotok pertama. Wa tabqa lan tetep opo husalatun opo wong kang asor. Husalatun opo wong kang asor ka husalati sya'iri. Kaya asore gandum putih. Kahusalati syairi koyo asor tiracati gandum putih awit tamri atau kurma. La yubali ora perduli, la yubali ora perduli him mareng husalah, him mareng husalah Allah subhanahu wa ta'ala balatan kalawan perduli temenan. Balatan kalawan perduli temenan rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Pertama di sini masalah lafaz husalah, yaitu terjemahnya ar-radiah, al-baqiyah ar-radiah, yang tersisa yaitu orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Pengertian daripada hadis ini yang pertama, mautus sholihin min asyratis sa'ah, bahwasanya meninggalnya orang-orang soleh itu termasuk tanda daripada hari kiamat. Saya ulangi lagi, pengertian dari hadis ini pertama, mautus sholihin min asyratis sa'ah, bahwasanya meninggalnya orang soleh itu termasuk tanda hari kiamat. Yang kedua, an-nadbu ilal iktida' bi ahli khairih, kita dianjurkan untuk mengikuti orang-orang soleh, wa tahdhir min mukhalafatihim, dan kita diberi wanti-wanti untuk menjauhi atau menghindar daripada mukhalafah atau silang pendapat dengannya. Selanjutnya pengertian hadis ini adalah inqiradu ahlil khair akhiruz zaman, bahwasanya di hari
atau di akhir zaman, itu menjelang hari kiamat, inkiradu al-khair. Orang-orang soleh ini akan tiada hatta la yabqa illa ahlal jahli wa alaihim taqumusah. Orang-orang soleh pada waktu itu di akhir zaman, satu pun sudah tidak ada lagi. Yang ada atau yang tersisa hanya orang-orang yang jahat, orang-orang yang al-juhlah, al-jahlah, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti agama. Jadi yang tersisa pada waktu itu adalah orang-orang yang ahli berbuat jahat, orang-orang yang melanggar aturan Allah Ta'ala, dan orang-orang yang tidak mengerti agama. Jadi pengertian dari hadis ini. Selanjutnya, wa an Rifa'a bin Rafi Az-Zuraqi sangkeng Rifa'a bin Rafi Az-Zuraqi radhiyallahu anhu qol. Andika sapa Rifa'a ja'ataka Jibril sapa malaikat Jibril. Ja'ataka Jibril sapa malaikat Jibril ila Nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngucap sapa Jibril atau ngendika sapa Jibril, ma ing opo ta'udduna milang-milang sapa sira kabeh ahla badrin ing wong kang menghadiri perang Badar, fikum ing dalam sira kabeh. Qala menjawab sapa Nabi min afdhalil muslimina sangkeng luwe utamane pira-pira wong kang beriman. Min afdhalil muslimina sangkeng luwe utamane pira-pira wong Islam. Au kalimatan atau tawang kaliman nawaha sesamanya afdhalul muslimin. Jadi malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi dan bertanya, ya Rasul, kira-kira kebaikan apa yang didapat oleh orang yang menghadiri atau menyaksikan di perang Badar? Maka Nabi menjawab, yaitu min afdhalil muslimin, mereka termasuk orang Islam yang paling baik, termasuk orang Islam yang paling utama. Qala ngendika sapa Jibril, wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono afdhalil muslimin, man utawi wong syahidakan nyakseni sapa man Badran ing perang Badar, minal malaikati saking para malaikat. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, wahai baginda Nabi, kalau memang orang yang menghadiri atau menyaksikan perang Badar itu termasuk afdhalil muslimin, maka begitu juga malaikat yang hadir pada waktu itu, malaikat yang hadir yang menyaksikan di perang Badar itu termasuk afdhalul malaikah, kata Jibril. Di sini penjelasannya, maka natuman syahida badar minas sahabah, bahwasanya orang yang menyaksikan perang Badar, para sahabat yang menyaksikan atau yang menghadiri perang Badar itu termasuk mendapat makanah sebuah derajat yang tinggi. Yang kedua, begitu juga fadlul malaika alladzina syahiduha aidan, begitu juga para malaikat termasuk malaikat yang paling utama daripada yang lain kalau memang malaikat itu menghadiri atau menyaksikan perang Badar. Dan hal itu waqad sabata fil Qur'an syuhudul malaikati Badran. Nah, sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa malaikat menyaksikan perang Badar. Waraja annahum qatalu fi Badrin walam yuqatalu fi ghairi Badrin. Maksudnya pendapat yang kuat, yang unggul, bahwasanya mereka qatalu berperang di perang Badar, walam yuqatilu tapi tidak berperang fi ghairiha di perang yang lainnya. Wis. Selanjutnya wa anib di Umar langsang keng sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa Ibnu Umar qala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida anzala nalika nurunaken Allahu subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menurunkan biqaumin kalawan kaum menurunkan adaban ing adab atau siksaan, Allah Ta'ala menurunkan sebuah malapetaka ke satu kaum, maka asoba mongko ngenani opo al-adabu opo siksaan,
Asaba mongko ngenani al-adzab apa siksan man ing wong kana kang ono sapa man. Man ing wong kana kang ono sapa man fihim iku ing dalem kaum. Summa bu'isu mongko nule den tangi angin sapa kaum. Summa bu'isu mongko nule den tangi angin sapa kaum ala amalim. Ing atase piro-piro amali kaum muttafaqun alaih. Untawi hadis iku muttafaqun alaih. Penjelasannya bahwasanya sebuah malapetaka atau azab ketika diturunkan kepada sebuah kaum, diturunkan ke sebuah daerah, maka malapetaka tersebut, azab tersebut akan merata kepada orang baik maupun orang yang jahat, atau merata kepada orang yang jahat maupun orang yang baik. Di sini lebih jelasnya, annal adab idza nuzila fa innahu ya'ummul birra wal fajir. Ya'ummul bar wal fajir. Jadi ketika adab diturunkan kepada sebuah kaum, sebuah daerah, maka adab itu, malapetaka itu akan merata kepada orang penduduk daerah tersebut, entah itu orang baik maupun orang jahat. Cuman walakin yub'asuna yaumal qiyamah ala niyyatihim wa amalihim, akan tetapi besok di hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat dan dengan amal baiknya. Selanjutnya pengertian hadis ini, at-tahdzir min mujalasati ahlil ma'asi wa suq alaihim. Kita dianjurkan untuk menghindar duduk bareng dengan orang-orang yang ahli maksiat. Jadi kita dianjurkan untuk menghindar atau menjauhinya. Selanjutnya an Jabir sangkeng sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Jabir qala ngendika sapa Jabir kana den temu opo jidun opo pohon kurma. Jidun opo pohon kurma yakumu kang ngadeg ilaihi maring jidun an-nabi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ngarepake sapa Jabir fil khutbati ing dalam khutbah. Jadi Nabi setiap khutbah mesti berada di sepotong pohon kurma tersebut. Jadi kata sahabat Jabir, Nabi setiap khutbah berada di atasnya sepotong pohon kurma tersebut. Lah sekarang falamma wudi'al mimbar, falamma wudi'a mongko ing dalem nalekane den telehno al mimbar opo mimbar, ketika beliau disediakan mimbar, sami'na mongko mirang sapa ingsun lil jid'i mareng pohon kurma misla sautil isyar ing mirip atau sama dengan suarane unta kang meteng 10 wulan. Saya ulangi lagi, misla sautil isyari ing sama suara unta kang meteng 10 wulan. Hatta nazala sehingga temurun an-nabi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawa doa mongko nyilangkin sopo Nabi yadahu ing tangani Nabi alaihi ing atase jid'un. Fasakana mongko anteng opo jid'un. Jadi penjelasannya bahwa Nabi biasanya setiap khutbah berada di atasnya sebuah potong pohon kurma. Tapi suatu ketika beliau disediakan mimbar oleh para sahabat dan beliau duduk di mimbar ini, otomatis beliau ketika sudah duduk di mimbar ini, beliau tidak duduk di pohon kurma tadi. Maka pohon kurma tersebut didengar oleh sahabat yang namanya Jabir, ternyata menjerit, menangis, merintih. Merintih yang mana rintihannya pohon kurma tersebut sebagaimana suaranya unta yang hamil dalam keadaan 10 bulan. Jadi rintihan pohon kurma tersebut dikarenakan tidak diduduki Nabi, ini merintih sebagaimana rintihannya unta yang berumur yang hamil berumur 10 bulan.
Lah ketika Nabi turun dari mimbar itu dan beliau meletakkan tangannya di pohon kurma, akhirnya pohon kurma itu tidak merintih lagi. Diam. Masya Allah. Ini termasuk salah satu mukjizat mukjizat Nabi. Wa fi riwayatin lan ing dalam satu iku ing dalam satu riwayat utawi lafaz falamma kana. Falamma kana mungko ing dalam lakan ing temu apa yaumul jum'ah apa dino Jumat mungko qada mungko lunggu. Qada mungko lunggu annabi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal mimbar ing atas mimbar. Fasohat mungko bengu annalatu apa pohon kurma. Alanti kana kang ono sopo nabi iku yakhtubu iku khutbah sopo nabi indah ing dalam santingin nakhla hatta kadar sehingga parang opo nahla iku antan syakko iku yento sikir opo nakhla. Jadi dijelaskan dalam satu riwayat, nabi biasanya di setiap hari Jumat ketika beliau khutbah, beliau mesti duduk di atas mimbar. Karena duduk di atas mimbar, akhirnya pohon kurma yang biasanya beliau duduk untuk menyampaikan khutbahnya, sohat, yaitu merintih atau menjerit, sehingga karena saking parahnya jeritan tersebut sehingga mau jadi dua, hatta kada antan syakko. Nah, jadi karena saking parah jeritan daripada pohon kurma tersebut, dia akan belah menjadi dua. Masya Allah. Wa fi riwayatin lan iku indun satu riwayat utawi lafaz fasohat. Fasohat mongko bengo opo nahla. Siha sabi koyok bengo bocah cilik. Jadi tangisan tersebut sebagaimana tangisannya anak kecil. Karena salam mengkau temur Nabi sopo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanta akhoda sehingga ngalap sopo Nabi hanta akhoda sehingga ngalap sopo Nabi ha ing nakhla fadamma mengkau ngarangkul fadamma mengkau ngarangkul sopo Nabi fadamma mengkau ngarangkul sopo Nabi ha ing nakhla ilahi maring Nabi fajalan mengkau temandak upo nala ikuta inu iku merintih iku ngerintih anina sobi kalawan koyok ngerintih bocah kecil aladi yuskanu kandeng neng sopo sobi hatta stangkara sehingga anteng opo nahla kolat ngendiko sopo nabi bakat nangis opo nahla alama ing atas perkara kanarkan ono opo nahla iku tasma'u iku mireng opo nahla minaz zikir sangkeng zikir. Jadi dijelaskan dalam riwayat lain bahwasanya pohon kurma tersebut yang biasanya Nabi duduk di atasnya, dia menangis sebagaimana tangisannya anak kecil. Nah, Nabi ketika turun dari mimbarnya dan memegang pohon itu dan merangkul, maka akhirnya pohon kurma itu merintih sebagaimana rintihnya anak kecil dan diam. Kenapa kok diam, kok enggak menangis? Dikarenakan dirangkul Nabi. Nabi mengatakan bakat pohon itu menangis alama karena tasma' minaz zikir. Dikarenakan sesuai tangisan yang dia dengar daripada zikir. Rawah meriwayatkan hadis sahabu al-Bukhari, sahabu Imam Bukhari. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan jika ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan ditanyakan dalam channel ini. Dan sebelum kita akhiri, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka ma 'allamtana faradduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.